wajib tu. Dia boleh berhenti dan boleh wakaf dan boleh wasal, boleh berhenti, boleh jalan terus. Tapi dia boleh lajar pada Nabi SAW di situ berhenti. Sebab itu dinamakan sebagai wakaf jibril. Ini kita kena tahu dalam mengaji Quran ni, itulah bunyinya talaqqi dan syafa'ah. Ngaji yang cari guru yang boleh mengajar kita Al-Quran secara bersanad. Kita ada sahabat-sahabat yang boleh mengajar di Tapah, di daerah Tapah, tak tolong. Kata kami nak pahala pahala nak mengaji Quran yang boleh mundur. Bukan tak boleh baca Quran, boleh, tapi nakkan sanad. Kita nakkan sanad tu dari sampai kepada Rasulullah SAW. Dah selesai dah khatam, boleh lah ustaz keluarkan sijil. Usianya simpulan-simpulan ni pernah mengambil bacaan daripada ada sanad dia banyak. Sampai sahabat Nabi ada Rasulullah SAW. Baik, itu cerita Quran lah sikit. Jadi ayat ni kata apa? Makhum dia, jika demikian halnya, apakah adakah orang yang beriman sama dengan orang yang fasik? Mereka tidaklah sama, ia dalam menerima balasan. Jadi pengarah kitab ni, pengarah-pengarah kitab ni menggunakan ayat Quran ni sebagai dalil. Orang yang, perempuan yang solih tidak patut dijodohkan dengan lelaki yang fasik. Walaupun lelaki fasik tu berhati. Kalau tuan-tuan mesti ingat, saya pun ada sebut kat sini. Satu filem Melayu saya lupa lah tajuk dia, tapi saya ingat cerita awal dia. Ustazah ni dia dah ada kawan lah, dah ada boyfriend. Boyfriend ni ustaz. Hantar soal cerita pun tulis jauh ni. Tiba-tiba mak ayah perempuan ni didatangi oleh satu orang, mungkin kawan lama ke sebagainya, dah kaya. Ada anak seorang nak jodohkan, terima lah je. Tak tengok pun anak tu macam tu. Rupanya anak lelaki sipolan kawan anak lelaki yang nak dijodohkan dengan ustazah ni pemabuk pun. Kalau ada pemabuk tu fasik lah. Pasal datang kereta besar, terima saja. Ini pun satu gambaran sosial juga. Kalau yang datang tu selebriti, wuih, terima saja, tak payah tanya, terima. Bik, kami cik tepat tangan, nyiru kami tandahkan. Cik dapat tangan, lombok, lombok tinggal belakang waktu kami tandahkan. Tuan-tuan, tuan-tuan bagai lah. Tapi kalau ustaz yang datang lagi pula, ustaz sampul lipih macam saya. Anak kami ni belum lagi jalan nak kahwin. Dia kata nak sambung master. Jadi ustaz faham-faham sajalah. Satu lah. Sebab tengok ustaz tu dan orang yang datang, ustaz sapu lipik. Kalau ustaz selebriti tu harus juga tengok. Dan tentu senang anak kita. Dan tentu anak kita mesti ni. Ustaz Almi ni sampai mati esok pun tentu masuk TV. Masuk YouTube dah banyak kali lah. Itu pun orang nampak, buat nampak tak nampak je. Bukanlah kita tak bersyukur. Kita bersyukur. Tapi nak cerita lah. Nak cerita gambaran keadaan setengah kita sekarang. Melihat lebih kepada kebendaan. Tak melihat. Agama pun kesolehan pun tak mandat. Cuba kita kalau boleh lah jadi macam Tuan Imam juga. Tuan Imam kita ni tak kira menantu tak lawa pun tak pun, tapi solehah. Tenang anak kita so. Menantu kita tahu tahunya sebagai isteri. Dia tahu bagaimana nak letakkan diri dia sebagai suami isteri. Kalau kita tak kira kesolehan tu, nak kira glamour bagai saja, okeylah. Ini dia semua glamour harus kita.
Kalau anak kita tu bagus pelajaran pasangan ni pun biarlah yang bagus juga pelajaran dia. Kesolehan tadi, yang penting kesolehan. Kalau anak kita bagus agama ni, pasangan dia pun biarlah yang bagus agama ni. Baik. Kemudian 2.1.4.2, pekerjaan. Seorang lelaki yang mempunyai pekerjaan berdaraf rendah seperti tukang sapu, tukang bekam, penggembala ternakan, pencuci tandas, adalah tidak kufur mengahwini anak perempuan seorang ilmuwan, hakim atau ahli penjagaan. Ini ada dalam filem tahun 70-an. Yang perempuan yang lelakinya orang gaji dia datang terus menunjuk menyamar jadi anak orang kaya yang dilakukan oleh orang ramah dia buat macam ni lah. Lakukan dia ambil murka rumah dia, semua dia yang kamu ambil murka dia yang lilap ketahuan dalam video Allah Alam yang lain semua dah tak ada lah. Walaupun tak mesti ingat dia buat ni kau kabut 4 tahun kata bila you nak jemput I bawa datang jumpa dengan bawa mampak you kita dah kahwin ni nanti I balik dulu ke Sabah nanti bila sampai sana I pergi tahu selalu lama tak pergi tahu juga senyap pun risah lah perempuan ni dah kahwin lah ni kita ni dah kahwin lah telefon jadi adik puas suruh hantar suruh ambil buka hantar telegram beritahu yang jangan datang. Ambil gurka dah sampai ke pejabat telekom, nak hantar telegram, dah jumpa ngawet telekom, semak kenyit mata dah lupa lah. Hantar telegram yang datang segera, datang ngawet tu ni jadi masalah kan? Tengok ke anak kita tu macam ni kan. Kalau anak kita tu kerjanya bagus, tak apa. Anak kita SPM pun kira-kira kerana kita nak jodohkan dengan anak kawan kita, anak kawan kita dengan anak kawan kita. Anak kawan kita tu grad universiti, jadi tutor universiti, pembantu pusat universiti, mana jadi tak kena dengan tuan. Biar sama level, biar sama taraf. Itu yang kata kufu ni tu. Baik. 2.1.4.3, tidak cacat. Tidak ada kecacatan yang boleh menyebabkan pasangan berhak memilih untuk fasah perkahwinannya. Seorang lelaki yang gila atau sopak tidak kupu dengan seorang perempuan yang tidak berpenyakit seperti itu. Lelaki ini dia ada rekod dalam hospital bahagia. Tak sepatutnya dia dikahwinkan dengan perempuan yang normal. Kerana ada risiko. Tak kupu lah tu. Kalau kahwin juga kan jadi masalah. Jadi masalah. Allah Alam. Baik. Buku surat yang seterusnya. Kufu dalam perkahwinan ialah hak isteri dan wali-walinya. Walaupun kufu bukannya syarat sah nikah, tapi ia perlu untuk mengelakkan perkara yang buruk terhadap isteri dan para walinya dan menjamin kelangsungan hidup suami isteri. Dia bukanlah syarat sah nikah kufu ni, tapi kalau ada kufu ni, perkara-perkara yang buruk itu takkan berlaku, dikatakan tidak akan berlaku kepada isteri dan kepada bapa mertua. Tapi kalau dah suami itu kepada tak betul kahwin, nanti bapa mertua, bapa mertua di sendiri pun dia hayun barang. Itu jadi masalah. Dengan pak mertua ni pun dia boleh tunjuk barang dia dah gila. Datang angin tak betul dia lah. Orang yang berpenyakit sakit, berpenyakit gila ni, kalau dia dah masuk hospital bahagia, dia akan diberi ubat.